Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Ini aktivitas saya kemarin hari ya, lagi berjalan-jalan di situ Babakan. Dan ini suasana di dalam gedung museumnya ya, seperti ini teman-teman. Ada beberapa resep masakan Betawi ya. Ini ada gabus pucung, ada sayur bebanji dan lain-lain ya teman-teman. Pindang bandeng teman-teman. Nih, ini gampang kayaknya deh olahannya. Pindang bandeng, ikan bandeng, bawang merah, bawang putih, cabai merah, minyak goreng, terasi, kunyit, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, belimbing sayur, cabai rawit, garam. Cara masaknya, ikan dibersihkan lalu dibuang sisik dan isi perutnya. Ikan lalu dipotong-potong menjadi 3 atau 4 bagian. Bawang merah, bawang putih dibakar semuanya, dibelah 2 memanjang, bawang merah, bawang putih, dan terasi ini. Oh, ditumis. Gabus pucung. Gabus pucung. Ini ada bahan-bahannya. Ini bahan sambal kencur. Cara memasaknya. Lagi teman-teman ya, tadi kita udah melihat beberapa perlengkapan adat Betawi zaman baheula dan beberapa aneka masakan zaman baheula sampai sekarang pun masih eksis, banyak dijual-jual di rumah makan, kedai-kedai Betawi gitu ya. Kita ke bawah lagi. Enak banget ya duduk di sini numpangnya sambil ngelihat ke bawah. Iya, aduh enak banget duduk ke sini. Nih, sini. Nih masih ada yang kosong. Abang Pitung di pojokan. Sama manten, sama manten. Ini hantarannya ya, ada roti buaya. Roti buayanya nih sepasang nih. Roti buaya. Ini busa apa-apa ya. Roti buaya sepasang ini hantaran untuk pernikahan. Ada tas. Ada mukena. Ada sabun, sampo. Kain. Ada perdalaman. Kosmetik dan lain-lain deh ya. Peralatan mandi. Ini hantarannya orang Betawi teman-teman. Ini abang nonek. Empok, empok. Mana mantan? Pengen aja gini, pengen. Ya. Dipencet. Satu, dua. Satu, dua. Iya. Dulu teteh, 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 teteh. Yuk, teteh. Iya. Ganti gaya. Alat musik, alat rebana ya teman-teman. Alat rebana, ini rebana ketimpring. Waduh, goloknya gede banget Bang Pitung. Di bawah golok hati-hati. Musiknya ini yang namanya apa namanya? Gambang kromong kali ini ya. Ini lain bunyinya teman-teman. Gambang kromong, ting tung ting tung. Saya
gambang kromong, bunyinya gede banget pastinya. Itunya ganteng nih. Mbak, goloknya gede banget. Panjang banget goloknya. Kita keluar dari museum ke sini ya, teman-teman. Kita turun lagi. Setelah puas keliling-keliling di museum ya, teman-teman, kita keluar dan menanti salat zuhur ya. Kita nggak mau pulang dulu, teman-teman. Kita mau puas-puasin di sini, menikmati suasana alam di Mentik Kampung Mangga. Betawi ini, teman-teman ya. Mentik Mangga. Ntar ditimbang. Iya. Ada berapa buah mangganya? Kita berhitung. Mangga, mangga. Mangga rujak bebek ini mah. Onel-onel tiap hari lewat ya. Di sini ya teman-teman, kita ngadem nyari sesuatu. Cuaca lumayan panas, teman-teman. Kita sambil nunggu azan duhur, kita menikmati kelapa muda dulu ya di pinggir danau, teman-teman ya. Enak sekali deh pokoknya kalau kesini, jangan lupa ya mampir-mampir di kedai-kedainya. Masakan Betawi, makanan Betawi, teman-teman. Tapi saya tuh nggak mau makan yang lain-lain ya. Kita hanya kehausan saja karena capek keliling-keliling ya. Kita menikmati es kelapa muda ini, teman-teman ya. Ini setelah selesai kita minum es kelapa muda di sini, di pinggir danau, di pinggir setu Babakan, teman-teman ya. Kita mau melanjutkan lagi salat zuhur ya, karena sudah hampir jam 11:30 ya. Kita mendekati musola, teman-teman ya, biar nggak ketinggalan salatnya. Dan kita sebentar lagi akan berangkat pulang menuju ke tempat lain ya, teman-teman. Nah, ini kita setelah salat duhur, kita mau lanjut pulang, tapi pulangnya bukan ke rumah, teman-teman. Kita menuju lagi salah satu tempat wisata religi ya. Ikutin terus ya, teman-teman, kegiatan kami para ibu-ibu PKK RW 12. Ini ada gambang kromong juga, teman-teman. Aduh, panasnya mantep. Gambang kromong, alat musik gambang kromong. Masih banyak pohonan, nyaman sih, lumayan. Triknya banget ini, masya Allah. Kita lanjut lagi ya ke At-Tohir ya, sambil pulang, teman-teman. Aduh, lumayan lelah, capek. Nanjak turun, naik turun ya. Oke, selesai kita di Setu Babakan, kita lanjut ke Masjid At-Tohir. Nyayur tewel. Iya. Nyayur tewel. Itulah ya, teman-teman, kegiatan kami para ibu-ibu PKK RW 12 Pondok Gede. Ini kita mau melanjutkan lagi wisata religi ke Masjid At-Tohir Depok. Nantikan video selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.